Hai semua, balik sama gue. Kali ini gue main game Neon Figure 4X lagi ya, atau nama PK barunya itu The Root Sea, apa ya, The Root Sea Assembly gitu ya, atau ada fatenya gitu, gue lupa namanya. Apalah gitu ya, penting ya, PK hijau yang downloadnya ada PlayStore gitu ya. Hari ini seperti biasa gue akan daily ya, ada daily sedikit dan ada daily gacanya gitu ya. Yang pasti hari ini sih belum bisa sih buat ambil Fujitora dan di up ke B11 belum bisa hari ini. Hari ini akan daily aja gitu ya. Kayak biasa biar kalian juga tahu step-step daily gua tuh kayak gimana gitu cuy. Kalau kalian bingung daily itu mau gimana enaknya tiap hari cuy. Oke, karena game ini juga bingung apa yang mau ditontonin gitu ya. Cuman karakter baru, playernya juga yang main udah sepi gitu. Server gue sih udah sepi. Parah sih sepi ya. Bentar gue cari backsound dulu ya. Backsound. Gue hari ini lagi malas ngedit gue sih. Udah terlalu pagi nih gue. Jam 3:30 pagi yang recordnya. Ngupload ke YouTube-nya bisa jam 4-an ini. Bentar bentar lah, musik backsound gue mana ya. Oke ini aja. Boleh deh ini. Gas kita langsung aja. Kita ambil dulu ini di email gua. Reward-reward di email gua hari ini. Tiket 9 ini ada kuadran baru nggak ya? Gua nggak tahu deh, ada kuadran baru apa kagak nih. Oke. Kita matiin asisten dulu. Habis itu kita ke fitur ini. Habis itu kita gacha tiket ya. Oke. Buset, sampah semua. Hari ini ada berapa banyak fragmen? Tiket merah cuma satu. My God, tiket merah cuma satu. Oh, ini sabar-sabar. Numpuk begini, coy. Kita pusenin dulu nih, gile. Udah ternak begini gue, banyak banget gila. Ini kalau orang yang peternakan atau pertanian ini namanya panen. Oh ya, kalau orang pertanian tuh ini panen nih. Panen buahnya. Gokil, gokil lebih banyak begitu. Wah, deh kayak fragmented satu lagi nih. Berarti kita harus main dadu dulu nanti. Gua kayaknya belum main dadu sih. Belum main dadu ya, cuy ya. Kita bukain yang ini dulu nih, yang ungu nih. Oke, habis itu di sini udah gacha tiket. Ambil dulu yang free. Oke, ini. Wah, anjir. Ke sini. Sampah doang. Waduh. Gak ada kuning-kuning kah? One Piece. Oh my God, wiper. Kok kayak dapat wiper terus ya? Belakangan ini gue dapat wiper terus. Wih. Bardis, tapi Bardis masih gue. Wih, dapat dua ya sama cewek melukis senja kampret ini ya. Aduh. Wih, empat lagi cuy. Tapi ya gitu ya. Frankie cuy, mendingan dapat Bardis sih gue dibanding Frankie. Kalau Bardis kan buat tumbalnya Marco. Kalau Frankie tumbalnya siapa? Tumbalnya Tasigi gua. Hah? Tasigi gue di up nih ke B12. Yang bener aja. What the freak. Oke, di sini apa nih? Oh my God, Perona. Princess apaan? Perona. Sabar, sabar, sabar. Backsound gue mati, backsound gue mati. Nanti dulu. Baru lanjut. Gue makan dari tadi kenyangnya sekarang, kampret. Oke. Udah ya, udah habis ke situ. Gua oke, kita lihat gue main dadu bentar sama daily bentar deh. Di port ya. Di port ini ada yang belum kelar nih. Main dadu DLL gitu ya, cuy ya. Kita beli dulu dadunya. Habis itu gas ya. Oke, gue beli yang ini aja. Sebenarnya udah nggak perlu sih gue beli. Udah banyak banget cuy.
Gue yakin udah banyak banget ya, kesimpet. Waduh, kak gacor kita main slotnya coy. Nggak gacor ya. Kacau banget. Kenapa nggak blitz? Gue mau nyari fragmen kuning, mana sih? Fragmen kuning, mana kelihatan nggak? Waduh. Ke atas coba. Gak ada sih. Oh itu ada tuh. Tuh waga pat pat pat. Batal batal backshot gue cepet amat sih habis. Backshot kampret ini. Santai dong backshot. Backshot backshot. Backshot backshot YouTuber ya. Mana mana lagi ini fragmen. Ke atas lagi nggak dapat blitz. Oh itu udah ada adu tuh. 1 2 3 4 kok selalu 4 sih anjing. Itu gua gatel banget sih anjing. Dengar lagu ini itu gua gatel kampret. Anjir. Di mana fragmen? 3. Oh di kanan ya. Kanan di kanan. 2. Ya udah jelas lah, gold proof 1000. Ngapain gua beli fragmen yang gak penting gitu. Kali 4. Gacor ya kita ya main judi. Main slotnya gacor ya. Ya, ya. Kali 4 lo gila. Ya udahlah. Dadunya udah habis, kelarin ini bentar ya, sabar ya. Biar durasi video ini lama ya. Gak ngerti kok mau ngapain lagi kode gacanya udah kelar gitu. Ini video masih 7 menit cuy. Asli gua tuh bingung sekarang. Gacha kalau udah kelar, mau ngapain gitu. Biar gacor ya kelarin ini dulu. Lagian ini cepat kok, santai aja. Ini kan gua kali 10 ya. Baru stack 3, backsound gua udah mati. Nanti aja backsoundnya nanti dulu deh. Gak tau kenapa gua ngantuk amat ya. Aduh, baru jam segini udah ngantuk gua. Padahal baru jam berapa ya? 3:30 pagi cuy. Tadi siang tuh gua ada tidur gitu. Masih ngantuk gila. Parah banget. Parah banget ini. Jam segini udah ngantuk. Bosan juga ya. Ini kalau bisa ada fitur skip sekali pencet kelar semua sampai stack terakhir gitu ya. Jangan dipencetin satu-satu begitu. Lama coy, serius. Kayak malesin gitu tuh lu. Meskipun ini cepat ya, tapi kalau ada pencet satu tombol cetek skip sekali tapi sampai stack terakhir kelar gitu itu enak cuy. Kayak begini tuh lama ya, ibarat tuh fitur swipe gitu. Kayak gini nih lama loh hitungannya loh. Tut. Tantar backsound apa yang enaknya? Backsound gue ini gini-gini aja sih. Gue mau download lagu tapi ngeri copyright. Jadi bingung juga gitu. Kemarin gue pakai-pakai musik yang beda, malah copyright kampret. Capek-capek gue edit copyright. Jadi kayak males gitu tuh gak gue. Backsound Shinchan aja lah. Backsound apa ya nggak copyright ya? Bingung gue. Gue harus
sering-sering nonton YouTuber yang streaming pakai lagu ya. Tapi kayaknya musiknya tuh itu-itu aja gitu. Kampret juga ya. Aduh, aduh. Kenapa bosen banget? Gue mau minum cat tem dulu deh. Cat tem gue gede lagi kampret. Minumnya pakai sedotan, padahal botol coy. Ngantuk beli mah cair teh manja ya. Cair teh nggak ada yang jual itu yang botol gede banget itu. Yang botolnya tuh segede botol Sprite yang segede-segede gini nih. Kok nggak sedrigen aja. Kok nggak segalon ya cair tehnya anjing. Kalau cair teh mah segalon tuh ngangkatnya berat loh. Tapi seru sih cair teh satu galon. Ya. Catnya lima atau galon sekali beli 300.000 kali. Apa gope gitu. Wah kalau ini nanti aja lah. Kalau itu nanti aja kelarin lah lama. Nikotin bisa 2 jam nih kalau gue kelarin itu juga. Ini aja udah 11 menit tuh. Gacanya mah bentar gacanya mah. Gacanya sebentar itunya yang lama ya. Ya ampun. Kayak gitu doang. Gua dapet. Kepala kambing dulu belum. Oh bentar. Ininya terlalu cepat nih, pusing pala gue nanti. Empat aja. Eh udah cepet sebenarnya. Tapi kalau daily kayak tadi, gue biasanya emang kali mentok gitu, kali 10 ya. Biar bener-bener lebih cepat lagi. Dapet tiket merah satu lagi. Lumayan. Ini refresh dulu. Ini gue tiap hari buat konten tuh ya, facecam cuman main game ini doang sih. Game lain tuh gue males pakai facecam sih. Males. Dan nonton sepi ya, udah nonton sepi. Gak ada yang komen anjir kalau game lain tuh. Ya nonton kayak robot semua. Tapi kalau Mobile Legend kadang-kadang sekali lagi rame banyak bocil-bocil komen sih. Bocil-bocil ngamuk. Tuh game gak tahu juga Mobile Legend, tapi gue udah lama gak main Mobile Legend lagi. Udah lama lagi, gue masih epic lagi Mobile Legend, parah banget sih. Gara-gara main game-game baru idle ini sih. Parah lu. Segala blast ilegal lah keluar. Gue mainin sampai sekarang sampai capek gue main blast ilegal tuh. Rewardnya pelit. Kode redeem mah keluar terus setiap ada server baru. Tapi gak tahu kenapa kayak lebih jenuh daripada One Piece kayaknya men. Kacau ya. Oh ya Ji dong. Aduh. Ini gua aja belum gua pilih-pilih nih. Pilihannya bingung. Ini tumbal atau ini gitu. Capek deh lah. Jelas kita buka fragmen dulu nih. Oh, pinggang gua kenapa sakit ya? Encok anjir. Udah mulai-mulai tua nih pinggang gua encok. Sumpah sih parah banget. Jebret. Oh. Kenapa kayak begitu? Terlalu musibah yang keluar. Oke, terus ngapain lagi ya? Gacha ya si ini belum ya wish ya. Berarti terakhir gak cawis deh abis ini udah pinggang gua sakit sini nih encok udah mulai tua. Abis ini main game ini lagi gua main One Piece lagi sih nanti.
Aduh, game baru itu mainnya kayak gitu ya. Dibilang seru-seru sih. Oh, ini juga belum nih. Ambil dulu yang gratis-gratisan cuy ya. Kali dapat nih. Dapat hikmahnya, Bos. Di sini belum ada itu ya, di Bespok belum ada Marco ya. Ih, di kapan Marco-nya taruh di sini lah developer. Taruh Marco di Bespok nih, kampret. Jadi nggak menarik gua mau gacha ya. Nggak ada Marco di Bespok. Coba kalau ada Marco, udah pasti gua beli di VIP aja. Ini gua belum attack tapi gua males lah, ntar aja. Penting tuh gacha dulu, Bos. Mana gachanya? Requit. Free dulu. Gacha 10 kali nih, siapa tahu nih hoki nih kan, nggak perlu nunggu 3 hari lagi langsung jackpot. War Fujitora ya kan? Ayo dong. Anjir, emang mitos ya, susah banget ya. PT 80 gitu dapet kayak Fujitora ya. Langsung aja nggak usah nunggu-nunggu PT 1 anjir. Dua ratus. Kok jadi satu? 21.000. Ngayal terus. Dapat-dapat kita, Bos. Ini udah berapa kali gacha ini? 231. Besok tambah 21. 250-an. Besok lagi ya udah pasti bisa lah hari terakhir dapat. Kalau nggak dapat ya berarti kampret game-nya. Aduh. Begini doang nih gajah kita nih, coy coy. Ya, bonti gua kapan nih naik ya jadi 236 cuy. Ngebalap si top 2 nih. Eh, pas udah mau dibalap dia login lagi, top up lagi VIP 13 ya. Bontinya langsung beda 500.000. Gak bisa dibalap nih. Oke guys, mungkin gua akhirnya sampai sini aja ya. Daily gua hari ini ya kayak gitu sih cuy ya. Dari gacanya sih nggak ada yang hoki ya. Entahlah, gua tunggu aja lah 2 hari lagi cuy ya. Fujitora. Kayak apa gitu biasa balas Fujitora dengan pakai badge, apakah lebih bagus dibanding hujan gitu ya. Oke, thank you.